selamat sore. Kali ini saya ada berada di Bank Sampah Sekretariat Bank Sampah Mopoli. Mari aktif pilah dan olah sampah untuk lingkungan indah. Bank sampah ini adalah salah satu media edukasi pengolahan sampah yang ada di Kota Kupang. Jadi ini adalah jenis-jenis sampah yang diterima Bank Sampah Mopoli. Jadi ini adalah sampah yang dipilih dan dipilah oleh setiap nasabah Bank Sampah Mopoli, seperti galon, besi, dan botol plastik. Jadi Om Oken, apa tujuan Bank Sampah Mopoli ini? Bank Sampah Mopoli ini adalah salah satu media edukasi pengolahan sampah plastik yang berada di Kota Kupang untuk merubah pandangan kita dan perilaku kita terhadap sampah untuk Indonesia maju. Sampahku tanggung jawab. Apa manfaat dari Bank Sampah Mopoli ini? Bank Sampah Mopoli ini selain kita mengurangi sampah plastik yang berada di Kota Kupang, kita juga dapat mengurangi sampah plastik yang keluar dari rumah tangga kita untuk kita kelola menjadi berkah untuk Indonesia maju. Sampahku tanggung jawabku. Sekian dan terima tentang Bank Sampah Mopoli ini. Ya, baguslah untuk bisa memicu masyarakat lebih sadar tentang kebersihan. Untuk para ibu-ibu juga bisa memilah-milah, walaupun saya yang biasa saya lihat itu biasanya sampah itu berserakan di pinggir jalan, di depan rumah itu karena masih tercampur antara sampah yang plastik gitu dengan yang sampah basah gitu. Sehingga yang pemulungnya aja biasa dia bongkar-bongkar sehingga malah bikin kotor. Tapi kalau kesadaran bisa dipilah-pilah, berarti otomatis yang pemulung tidak perlu bongkar-bongkar, langsung ambil yang botol-botol plastik aja gitu. Oke.